Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita coba akan membahas mengenai penataan sound system masih. Dalam menata sound system itu bukan asal-asalan saja ya, tapi kita harus paham dengan box, dengan cara kerja dari box kita itu, biar hasil suaranya pun bisa maksimal. Karena dari penataan sound itu sangat berpengaruh ya. Terkadang kita menyepelekan atau kita belum tahu tentang itu. Dari penataan sound saja itu bisa mempengaruhi suara. Terlebih kalau dilihat dari di real time analyzer yaitu RTA itu, maka jeda antara satu box dengan box yang lain itu sudah bisa mempengaruhi. Sampai segitunya ya Mas ya. Tapi kadang-kadang kita tidak terpikirkan dengan itu. Ini satu contoh saja ini ya. Ini untuk box scoop ya. Untuk box scoop. Dengan penataan middle seperti ini, menata middle. Ini saya pakai Lumit, Lumit ya. Dengan penataan seperti ini berdiri, terus kemudian subwoofernya roboh seperti itu. Ini sudah cancel Mas ya. Kalau telinga kita kurang jeli, tentu kita akan cari-cari ini sebabnya apa ini sound saya suaranya kok gini, padahal ini cancel dari box. Ini selain kita berbicara mengenai fase yang ada di crossover atau di DLMS, yaitu beda lagi ya. Ini cuman kita membahas canceling dari penataan box saja seperti itu. Karena apa ya, karena ini pembuangan anginnya untuk scope ini kan menyamping. Kalau ditata tidur roboh seperti ini kan dia ke sini. Sementara ini untuk mid-nya, untuk low mid-nya ini kan lubang tengah. Jadi seolah-olah arah anginnya ke sini. Ke sini lawan ke sini. Ya, yang satu ke sini dan yang satu ke sini. Ini bisa menyebabkan cancel. Maka cara penataan yang benar, usahakan semua angin itu berdiri. Usahakan semua angin itu menuju pada satu arah. Nah, kalau satu arah itu sangat minim sekali apa yang namanya cancel. Yang benar penataannya seperti ini, harus berdiri seperti ini. Ya. Ini tadi cancel. Saya tata seperti ini cancel. Berhubung ini saya pakai flat ya ini dari mixer itu, mixer yang rakitan itu yang saya pakai langsung ke power. Maka balik pasenya saya langsung pengkabelannya ini. Nah, ini masih. Nah, ini untuk plusnya ini saya taruh di min. Dan minnya saya taruh di plus ini karena dia cancel. Kalau ini plus saya taruh di sini, cancel. Kalau seperti ini dia udah nyambung. Nah, seperti itu. Makanya jangan disepelekan. Intinya fokusnya seperti ini. Usahakan semua port angin ya. Port angin itu mempunyai arah yang sama. Arah yang sama maksudnya apa? Arah yang sama itu arah pembuangan, tidak berlawanan. Misal kalau nyamping, nyamping ke sini, dan yang satunya nyamping ke sini. Misalnya ini kan sekup, ini yang ada tulisannya dia itu speaker, dan lubangnya sebelah sini. Nah, kalau kita berarti ini penataan ini ya, ini speaker, lubang, speaker, speaker, lubang. Nah, jadi pembuangan anginnya ke sini semua. Atau kita balik. Misal yang ini lubang ya. Yang ini lubang, yang ini speaker. Terus katakan seperti ini ya. Ini kan speaker. Katakan yang ini kita balik. Speakernya kita taruh di sini, seret. Berarti lubangnya dia ada di samping dan di samping. Yang seperti ini gimana? Enggak masalah karena masih satu arah. Yang satu arahnya ke sini, arahnya ke sini. Maksud saya yang berlawanan arah itu apa? Yang satu ke bawah atau yang satu ke bawah, yang satu nyamping. Kalau yang satu ke bawah, yang satu ke atas, enggak masalah. Satu ke bawah, satu ke atas enggak masalah, atau nyamping semua atau ke bawah semua. Lah seperti itu loh. Pokoknya satu arah ya. Ya, misalnya kayak box single-single itu terutama turbo atau yang sejenisnya. Nah, maka yang punya ventilasi satu arah, yaitu diusahakan semua pembuangannya harus satu arah. Kecuali kalau untuk yang punya ventilasi dua arah pun itu ya sama saja masih. Pokoknya intinya
fokusnya pembuangan anginnya itu harus ke satu, sama lah, paham toh maksudnya, sama kalau ini. Oke, dulu ya. Jadi pada intinya cara penataannya dia harus membuang angin satu arah. Kalau ke sini berarti ke sini, atau ke sini sama ke sini. Speaker ketemu tengah, ya. Speakernya ketemu tengah. Atau lubang anginnya di tengah semuanya. Pokoknya satu arah. Yang saya maksud tidak satu arah itu, yang satu berdiri, yang satu roboh, itu cancel. Saya jamin cancel kalau kita tidak pakai DLMS atau tidak pakai fase di crossovernya, tentunya ya suaranya nggak bagus. Wong ini saja subwoofer sama mid, sama low mid saja kalau tidak satu arah, yang ini berdiri membuang anginnya ke sini, ke sini, terus yang ini ke sini, ini saya juga cancel. Oke, kita coba suaranya. Oke, dulur, demikian ya untuk video kita kali ini. Terima kasih. Salam horok dari Jombang. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.